Terima kasih buat lo semua, Ngen. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya yang kalian putar B. Jadi hari ini saya bakal kembali lagi buat kalian, dan pastinya kita bakal nge-review motor lagi nih. Jadi udah kalian lihat sendiri motor apa yang bakal kita review hari ini. Nah, jadi kita udah sama ownernya langsung nih. Jadi bisa dibilang head-on gak nih motornya nih? Masih biasa aja. Jadi seperti biasa kita bakal review plus bongkar harga sampai ke detail-detailnya nih. Nah, jadi mungkin style yang pertama kali muncul di channel Putu Arbi nih, jadi bisa dibilang proper lah ya. Iya, proper. Oke, jadi ini bisa dibilang proper untuk harian. Nah, jadi buat kalian yang masih belum tahu gimana tuh style-style proper, jadi ya kurang lebih kayak di motor ini. Nah, jadi buat kalian yang mau tahu apa aja yang kepasang di motor ini, jadi hari ini kita bakal bahas langsung sama ownernya. Nah, jadi sebelum videonya mulai, kita bakal kenalan dulu nih sama ownernya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Nama saya Bagus Prianto. Oke, jadi ini owner dari motornya nih, ada namanya sendiri nih? Ada, namanya Icon.moy. Oke, Icon.moy. Nah, jadi terinspirasi dari mana nih bisa dapat Icon.moy? Itu pertama sih mikir-mikir aja sih, pertama kan Moy. Habis itu tak tambahin Icon tuh kan kalau di Thailand tuh Beat. Beat biar tuh jadinya Beat Moy. Oke, okay. Berarti namanya emang dari awal udah Moy. Iya. Oke, okay. Cuma ditambahin di sini karena Beat itu di luar sana atau di Thailand aja kayaknya. Di Thailand namanya tuh Icon. Nah, jadi biar sesuai sama motornya jadi namanya Icon.moy. Oke. Okay. Nah, jadi mungkin bisa di-mention dulu nih Instagram dari owner sama motornya nih. Kalau Instagram sendiri Bagus Prianto _, habis itu untuk motornya ini Icon.moy. Oke, okay, nanti buat yang nggak jelas bakal ditempel lagi lah di bawah biar kalian nggak salah follow nanti. Ada mungkin kalian yang mau DM-DM-an mesra nih sama ownernya, nah jadi bisa langsung digas lah, asik. Nah, jadi kita langsung bahas ke motornya aja nih biar videonya nggak bakal panjangan. Nah, jadi pertama-tama mungkin dari motornya dulu nih. Jadi motornya nih bisa dijelasin lagi nggak nih? Motor apa dan tahun berapa nih? Ini untuk motornya tipe Beat, motor Beat tahun 2012. Oke, okay, Beat tahun, oke, okay, Beat karbu nih. Jadi Beat karbu tahun 2012. Nah, jadi udah hampir 10 tahun ya. Iya. Oke, okay, nah jadi lumayan lawas nih. Nah, jadi buat konsepnya nih, jadi mungkin bisa di info langsung dari ownernya nih. Jadi konsep modif motor ini gimana nih? Ini konsepnya dali as, tapi kan orang-orang sebutnya proper. Nah, itu udah. Oke. Okay. Nah, jadi di sini dari ownernya bilangnya tuh daily use nih ya. Daily use. Tapi buat kalian kebanyakan di luar sana bilang ala-ala proper gitu. Jadi yang penting harian ganteng bisa dibilang. Jadi kita bakal perinci langsung nih ke motornya. Jadi sebelum lanjut lebih dalam lagi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berkarya dan upload video hampir setiap hari buat kalian. Nah, jadi kita bahas dari bodinya dulu nih. Nah, jadi buat body nih, jadi ini repainan apa masih dari pabrik nih? Ini body sudah di repaint. Repaint. Ya. Oke, jadi bisa diinfo nih warna apa nih? Warnanya untuk yang sekarang dark blue candy. Habis itu kalau yang dulu tuh warna hitam. Oke, jadi dulu pernah warna hitam dan sekarang udah dark blue candy nih ya. Oke, nah jadi buat foto-fotonya warnanya sebelum sekarang mungkin bakal ditempel lagi di video buat kalian yang penasaran. Nah, jadi buat biaya repaintnya nih habis berapa nih?
Kalau untuk repaint sekitar 1.100.000. 1.100.000 nih. Jadi ini pakai clear jahat nih mungkin. Iya, pakai. Oke, nah jadi udah kelihatan ya ada stikernya Trik Custom. Ciri khas clear jahat nih. Nah, jadi buat deknya repaint, jadi udah kita bahas. Jadi mungkin kita bakal lanjut ke area. Sebelum itu ada yang unik juga nih, ada yang menarik juga nih. Jadi di beberapa bodinya udah ada yang karbon-karbonan nih. Jadi ini karbonnya karbon apa nih? Atau mungkin karbon celup nih? Ini karbon Kevlar. Oke, nah jadi sini karbon Kevlar nih. Nah, jadi mungkin bisa diinfo nih dari ownernya part-part mana aja yang udah di karbon Kevlar? Yang sudah di karbon, sep depan, habis itu filter, cover knalpot, kipas, sama yang di bagian CVT nih. Okay. Itu aja. Depan CVT nih ya. Yeah. Oke. Okay. Nah jadi kurang lebih nih, habis berapa nih buat karbon karbonannya nih? Kurang lebih nyampe sekitar 2 jutaan. Totalnya udah sampai kena 2 juta nih, karena di sini lumayan banyak juga. Jadi bisa kalian lihat nanti di video lebih jelasnya. Nah jadi buat di area body dan karbon-karbonannya udah kita bahas nih, dari harganya juga udah. Nah jadi mungkin kita bakal perinci dari part yang udah kepasang nih, jadi part aksesonya. Nah jadi kita bakal bahas dari atas. Jadi dari permasteran nih, permasteran pakai dari mana nih? Untuk master ramnya pakai RCB yang oval. RCB yang oval, oke. Nah jadi di sini nyaman nggak nih dipakai buat harian nih? Nyaman. Oke, nyaman-nyaman aja nih, karena RCB nih ya, original nih. Oke, nah jadi di sini juga ada isi pemanis busa handle-nya, dan juga kita bakal lanjut lagi ke area gas spontan nih. Jadi buat gas spontan pakai dari mana nih? Untuk gas spontan saya pakai Domino, terus serat karbon. Domino sama tali gasnya nih, yang serat karbon. Oke, jadi buat domino yang kayak gini nggak langsung satu set gitu, apa emang udah satu set deh? Itu gini, apa untuk domino satu set, cuman untuk serat karbonnya kita beli lagi. Oke, jadi buat selingnya beli selingnya, pisah lagi ya? Pisah lagi. Oke, nah jadi kurang lebih habis berapa nih? Kalau untuk gini gas spontan sama seratnya kemarin 300-an, terus untuk master ramnya sekitar 750. Oke, nah jadi tadi kelewatan nih kita bahas buat harga master ramnya nih. Jadi buat masternya kena 750, pastinya udah kiri kanannya. Sudah kiri kanan, dan juga buat gas spontannya 300-an ya. Iya, sama itu selingnya. Sama selingnya juga. Nah, jadi semoga aja nanti kelihatan, karena ditaruhnya dibawa ke depan nih. Jadi biasanya agak ketutup batok buat di bagian tali gasnya nih. Nah, jadi kita lanjut lagi nih di area hand grip nih. Jadi hand grip nih udah diganti juga nih. Iya, hand gripnya pakai yang KZ. KZ, oke. Okay. Jadi buat hand grip nih, jadi sini pakai yang KZ. Jadi motor orinya berarti ya? Iya, motor orinya. Oke, okay, jadi Kawasaki KZ. Iya. Oke, okay, nah jadi pastinya nyaman buat harian, karena orian punya motor lain nih, cuma kan modelnya beda. Jadi ya bisa disilang-silangin lah ke motornya satu ini. Nah jadi kita lanjut lagi. Jadi sini udah isi jalunya, jalur stang. Nah jadi pakai yang gimana nih? Untuk jalur stangnya pakai punya Baihang. Itu kemarin dapat 120-an. 120-an nih. Jadi kayaknya kayak yang sering-sering dipakai di motor-motor Tailook gitu ya. Iya, Tailook Baby Look. Oke, okay, Tailook Baby Look. Nah, jadi kayaknya bekas motor Baby Look juga nih? Iya, sempat Baby Look dulu. Oke. Okay, nah, jadi mungkin kalau masih disimpan fotonya bisa dikirimin nih kayaknya. Oh iya. Oke, okay. Semoga masih disimpan. Karena di bagian atas semua udah kita bahas. Nah, jadi kita bakal lanjut ke area depan dulu nih. Nah, jadi buat di area perlampuan ada yang diganti nggak nih? Kalau untuk lampu depannya saya pakai yang LED. Habis itu tak isiin alis sih, bagian rating. Oh iya, desainnya nih udah isi alis juga nih. Nah, jadi dari harga lampunya dulu dah nih di bagian LED-nya. Kalau lampu paling sekitar 60-an kemarin dapat. Oke, 60.000. Heeh. Habis itu untuk masang alisnya 150. Oke, 150. Jadi ini custom desain sendiri nih. Iya, desain sendiri. Oke, nah jadi pastinya bisa request ke bengkel-bengkel yang emang udah bisa lah garapnya. Buat di area perlampuan udah kita bahas juga. Nah, jadi mungkin kita bakal lanjut ke area depannya dulu nih. Kita mulai turun ke area kaki-kaki. Jadi di sini lumayan rame juga, tapi tetap enak dilihat nih. Bisa, anjing. Jadi buat selebor nih, selebor kan udah di Kevlar nih, tadi udah dibahas juga. Jadi kita bakal turun ke area kaki-kaki nih. Jadi di area pelek nih. Jadi pelek pakai pelek apa nih?
itu pelek standar, pelek standar bawaannya. Cuman kan tak ganti pakai yang udah tubeless, yang udah tubeless. Ya, okay. Khusus tubeless peleknya. Oke. Okay. Nah, jadi berarti bukan bawaan dari Beat Carbu ya. Lebih up lagi. Lebih up lagi. Oke, okay, jadi tahunnya yang agak-agak lebih muda. Baru-baru. Mm-hmm. Oke, okay, jadi mungkin bisa kayak Beat FI yang agak lawas. Jadi itu peleknya masih sama kayak gini. Dan yang lain lah bisa kalian searching-searching nih. Nah, jadi dari peleknya udah repainan juga nih kayaknya nih. Sudah repain, itu warnanya gini, apa namanya? One hour later. Dark gray. Dark gray. Nah, jadi warna-warna yang nggak terlalu mencolok idaman motor-motor zaman sekarang nih. Nah, jadi kurang lebih biaya repaintnya habis berapa nih? Kalau repaint pelek sekitar 250. 250 nih, pastinya udah depan belakang nih? Iya, depan belakang. Oke, pastinya nggak cuma depannya aja nih. Goblok! Nah, jadi di area depan dari ban nih, jadi biasa kalian sering tanya di area komentar. Jadi kalau kalian masih tanya juga di komentar, berarti kalian nggak nonton videonya nih. Jadi sekarang bakal dijelasin langsung sama ownernya nih. Jadi ban nih, ukuran depan dan harga dulu nih. Kalau untuk ukuran depannya sekitar 90 per 80. 90 per 80. Itu harganya sekitar 330 satu. 330.000 satunya nih. Nah, jadi dari brandnya nih mungkin bisa diinfo ini. Kalau untuk brandnya dari Pirelli, okay, yang Diablo Rosso Sport. Oke, okay, Pirelli DRS nih. Nah, jadi buat gimana tampilannya nanti kalian lihat sendiri di video. Jadi lumayan mendonat juga nih, bisa dibilang ban donat juga nih. Oke, okay, nah jadi buat kalian yang masih cari-cari rekomendasi ban, yang masih bingung enaknya pakai yang mana, jadi buat yang nempel di motor ini siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat kalian nih. Nah, jadi buat harga, ukuran, dan dari mereknya juga udah disebut langsung. Nah, jadi kita bakal lanjut di area piringan nih. Nah, jadi piringan pakai dari mana nih? Kalau untuk piringannya saya pakai yang PSM. PSM. Itu udah include sama bracket, harganya sekitar 300-an kurang lebih di Shopee. Nah, jadi di sini dapatnya di online juga nih ya. Oke, jadi lumayan ngepres budget kayaknya. Iya. Di bagian depan yang diganti lagi ada di bagian selang rim nih. Nah, jadi selang rim pakai dari mana nih? Kalau selang rimnya yang TDR. TDR. Oke, jadi seperti biasa nih, buat cari-cari yang ori, selang rim ya, yang aman pakai harian pasti kebanyakan pilih TDR nih. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi nih ke area tengah mungkin nih. Nah, jadi di sini gantungan barang nih. Jadi pakai yang gimana nih? Udah beda juga nih. Kalau gantungan barang itu pakai yang hang juga. Yang hang sama sih harganya 180-an deh. 150-an. Nah, jadi emang udah sini warnanya yang chrome gini ya. Silver chrome nih. Nah, jadi di sini udah lama juga enggak kita lihat karena udah lama juga kita enggak nge-review yang tailook-tailookan. Jadi gantungan barang yang kayak gini sering dipakai di tailook atau baby look juga, tapi biasanya dipakai yang two-tone atau gold. Lagi di area tengah, di area dongkrak nih. Nah, jadi dongkraknya nih pakai yang dari mana nih? Kalau untuk dongkraknya yang sudah chrome NTH. NTH punya nih. Nah, jadi buat harganya dapat berapa nih? Harganya sekitar 270-an. 270-an. Oke, jadi di sini emang udah ori chrome warnanya. Jadi buat ringnya nih, ring 14 apa 17 nih? Ini pakai ring 17. Ring 17. Nah, jadi udah kelihatan agak tinggi nih di bagian belakangnya. Walaupun bannya di sini, bannya nih termasuk upsize nih apa masih ukuran standar? Itu bannya standar. Standar semuanya ukurannya. Oke, cuma beda dari brandnya. Lanjut lagi ke area CVT. Jadi sini lumayan banyak juga yang diganti. Nah, jadi kita bakal start dari repainan CVT-nya juga nih. Jadi di sini agak beda juga. Jadi gimana nih modelnya nih? Jadi ini kok agak-agak kasar nih, gimana nih? Oh ya, kan maunya hitam gloss, tapi kan kebanyakan udah biasa kan hitam gloss atau warna lainnya. Tak pakai hitam kulit jeruk aja, biar beda dari yang lain. Oke, jadi sini emang teksturnya agak kasar gitu ya? Teksturnya emang agak kasar. Oke, jadi buat kalian yang sering ngechat-ngechat dan salah takaran mungkin sering ngeliat yang kayak gini, tapi ini emang disengaja nih sama ownernya. Nah, jadi buat repainan CVT-nya habis berapa nih kurang lebih? Kalau CVT sekitar 100 ribu. Oke, 100 ribuan ya, tapi ini emang warnanya berarti ini hitam doff apa hitam glossy nih namanya kalau yang kayak gini? Hitam doff dia. Hitam doff. Oke, dan hitam doff ditambah efek kulit jeruk. Nah, dan juga buat tulisannya di sini udah diganti pakai yang warna merah nih. Nah, jadi
Kita lanjut lagi nih ke part selanjutnya. Jadi ada di area Kickstarter nih. Jadi Kickstarter pakai yang gimana nih? Kalau Kickstarternya pakai yang Chrome. Oke, pakai yang Chrome. Jadi buat harganya dapat berapa nih? Kalau untuk Kickstarter sekitar 70-an. Oke, sekitar 70 ribuan. Pastinya nih di luar board-board probable-nya. Iya, di luar. Nah, jadi udah kalian lihat mungkin dari tadi di motor ini lumayan banyak pakai baut-baut probol, sering dibilang probol ya, model-model flower gitu. Jadi buat perbautannya nanti bakal kita bahas di akhir video biar sekalian, biar videonya nggak terlalu panjang, karena kalau kita bahas satu per satu nanti bisa panjang banget nih videonya. Nah, jadi bisa kalian lihat dulu di bagian-bagian mana aja yang udah diisiin baut-baut probolnya nih. Jadi kebanyakan juga pakai yang warna silver nih ya. Iya, yang chrome, yang silver chrome. Nah, jadi kalau kalian perhatiin juga nanti ada baut-baut yang beda juga nih warnanya, ungu-ungu gitu ya. Ada berapa aja. Oke, nah jadi kita bakal lanjut lagi nih ke part selanjutnya nih di area CPT yang kelihatan ada di soknya dulu dah nih yang paling kelihatan. Jadi sok pakai dari mana nih? Kalau untuk sok backer saya pakai yang YSS model J series. YSS YSS J series nih. Nah, jadi buat harganya nih dapat berapa nih? Itu dapat harga 1.300. Wah, lumayan juga nih 1.3 buat di soknya nih. Jadi ini buat ukurannya masih standar nih apa lebih tinggi gitu mungkin? Itu ukurannya kemarin 300. Oke, jadi kurang lebih kayaknya lebih pendek nih. Jadi karena mete-mete Honda biasanya ukuran standarnya 310 nih kalau nggak salah ya. Kalau nanti salah mungkin kalian bisa koreksi di komentar di bawah. Nah, jadi buat di area CVT lagi di selang hawa nih, selang hawanya pakai yang gimana nih? Selang hawanya saya nggak ngerti sih pakai yang mana. Oke, nah jadi kayaknya dipasang pas masih dulu baby look ya, udah lama soalnya. Okay. Kan jadi karena sayang bukanya dibiarin aja nih. Iya. Oke lah. Yang orinya nggak ada. Oh, jadi orinya udah hilang nih. Nah, jadi ya dibiarin aja lah kayak gitu. Mungkin next kalau ada part yang lebih bagus bisa diganti mungkin ya. Oke, nah jadi kita bakal turun lagi ke yang agak di bawah nih. Jadi Pak Harim nih, Pak Harim pakai yang gimana nih? Kalau Pak Harim sama juga, pakai yang hang, yang stainless. Okay. Hang yang stainless nih. Udah sepaket sama pir Pak Harimnya nih apa beli pisah mungkin? Satu set deh. Kurang lebih habis berapa nih di area Pak Harimnya nih? Kalau Pak Harim sekitar 180. 180.000. Oh iya nih, jadi di bagian bodinya nih tadi ada yang ketinggalan juga. Jadi di sini kan udah isi emblem bitnya kayak gini nih. Jadi ini emang bawaan dari motornya nih apa beli di luar lagi nih? Itu beli di luar deh. Oke, jadi buat emblem yang kayak gini berapa nih harganya? Itu kemarin dapatnya 130-an. 130 ribuan. Satu set pastinya kiri kanan ya? Iya, kiri kanan. Oke, jadi nggak mungkin sebelahnya aja. Oke, nah jadi di area CVT ini semua udah kita bahas komplit. Jadi nggak ada yang ketinggalan nih. Jadi di area belakang, kayaknya di sini semua masih standar ya? Nggak ada ubahan ya di area belakang? Standar semua. Nggak ada, oke. Jadi kita bakal lanjut ke area sebelah kanan nih, di area perknalpotan nih. Knalpot pakai dari mana nih? Untuk knalpot saya pakai Dairson. Yang pertama sih, tapi saya beli bekas di temen. Oke. Nah, jadi Dairson ember nih apa gimana nih? Pertamanya sih kayak ember. Habis itu kan udah dibobok jadi ngebas. Oke, jadi dapatnya emang udah bas suaranya. Iya, udah dapat langsung bas deh. Oke, nanti mungkin kalau kalian yang penasaran bakal saya cek sound buat kalian yang enggak percaya dan masih bilang ini ember. Kebanyakan yang bilang beat ember. Nah, jadi udah terkenal tuh ciri khas dari beat yang satu ini. Tapi mungkin beat yang kita review kali ini bakal ngubah pandangan kalian nih. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Jadi di area cover knalpot dan cover kipas sudah carbon kevlar juga. Iya, sama carbon kevlar. Oke, carbon kevlar. Jadi udah dibahas tadi di awal. Jadi kita bakal masuk ke sesi terakhir nih di review plus bongkar harga. Jadi yang terakhir bakal kita bahas di area perbautannya nih. Jadi udah kalian lihat dari tadi, di sini kebanyakan pakai yang silver chrome. Jadi kurang lebih habisnya berapa nih yang pasang di motor ini sekarang? Kalau untuk baut hampir 1.500-an kurang lebihnya. Oke, kurang lebih. Yang nah, jadi inget ya. Belum lagi yang lupa-lupanya, yang ada yang hilang-hilang mungkin. Oke.
harga-harga yang disebutin tadi itu udah langsung include sama ongkos pasang lah ya. Jadi buat harganya juga bisa beda-beda di masing-masing bengkel dan di masing-masing wilayah kalian. Kayaknya di sini ada beberapa baut nih di area filter yang beda warna nih, nggak silver chrome. Jadi mungkin bisa diceritain dikit nih. Itu untuk apa baut yang di filter? Saya pakai yang titanium. Oke, titanium nih nempel juga di motor ini. Nah, jadi buat warnanya nih ungu, emang ungu kayak gini orinya ya? Ya, emang ungu kayak gitu warnanya. Oke, nah jadi buat harganya nih per satu bijinya berapaan nih? Kalau satu bijinya kemarin sekitar 27.000. Oh, 27.000. Jadi nggak terlalu beda jauh ya sama baut-baut Probol nih. Nah, jadi yang nempel di sini ada berapa nih totalnya yang di motor ini? Kalau untuk baut titaniumnya ada 5. 5. Okay. Untuk di filternya aja. Oh, jadi komplit semua di filter nempelnya. Yeah. Oke. Okay. Jadi nanti yang enggak kelihatan, enggak jelas di mana, mungkin bakal di lebih di zoom lagi biar lebih kelihatan. Nah, jadi buat semua part yang nempel di motor ini udah semua komplit kita bahas. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang motor ini lebih jauh lagi, mungkin bisa di DM ke Instagram ownernya. Jadi bakal saya tempel sekali lagi dan juga buat Instagram motornya. Jadi bisa kalian saling follow lah. Jadi bakal saya tempel juga lagi. Dan juga buat kalian jangan lupa di follow Instagram saya di bawah ini, dan juga buat Instagram khusus dari channel YouTube saya. Dan juga buat kalian yang mau pesan-pesan tire bomb, pastinya bisa request, bisa langsung DM ke Instagram khusus di bawah ini, bakal saya bantu buat pengerjaannya. Jadi sekian dulu video buat kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.